apa? Kawan-kawan, cuba anda semua ramalkan. Kalau kereta berlanggar dengan dinding landasan, apa yang akan berlaku dengan anak patung? Ha, jom kita buktikan. Okey, nombor saja. Okey, tangkap, nombor, tangkap. Kita nak ambil kita turun. Tiga. Akan terus bergerak melainkan kereta ini dah berhenti kerana berlanggaran tadi. Anggawan sebab pulang anak patung ini. Kenapa? Macam dalam kehidupan realiti kita, kereta yang menerima infak secara tiba-tiba akan terus berhenti. Tapi penumpang di dalamnya akan terus bergerak dan tercapak keluar. Itulah kemalangan. Lain kali pakarlah tali pinggang. Tali pinggang keselamatan. Ingatlah. Tak tahu, ni saya tak tahu. Inilah berhubungan awal bersama bola tadi. Jom.
Jelaskan, inilah konsep gimnasium, di mana objek yang